Selain menjadi prajurit dalam kesatuan TNI, Peltu Dedi Supriyadi, anggota Koramil Ligung Kodim 0617 Majalengka, juga meluangkan waktu untuk menjadi guru bahasa Inggris dari beberapa muridnya. Kegemaran mengajar tersebut dilakukannya sejak 8 tahun silam, dan karena kelebihan inilah menjadikan Peltu Dedi banyak dikenal oleh para pelajar. Setiap hari, para puluhan pelajar ini mengikuti tambahan ilmu pelajaran bahasa Inggris yang mungkin akan berguna dalam berdirinya Bandara Internasional Kertajati, Jawa Barat. Mereka melakukan kegiatan belajar mengajar bahasa Inggris di Aula Koramil. Uniknya, Peltu Dedi Supriyadi mengajarkan pelajaran tambahan bahasa Inggris kepada puluhan anak tingkat SD, SMP, dan SMA ini secara sukarela. My book, mine. Do you like me? Do you like me? Sejak sekitar 8 tahun yang lalu, saya selalu menyempatkan waktu untuk memberikan pelajaran ke anak-anak maupun masyarakat yang suka dengan bahasa Inggris. Ini anak-anaknya putus sekolah atau memang masih dalam jenjang pendidikan? Mereka dalam jenjang pendidikan. Ada siswa SD, ada SLTP, ada SLTA, bahkan termasuk mahasiswa juga kami libatkan. Apa motivasi Bapak sendiri di sela hidup sibukan Bapak sebagai anggota TNI dengan mengajarkan bahasa Inggris ini, Pak? Kami, tugas kami adalah melayani masyarakat dan memberikan ilmu atau membuat mereka menjadi warga yang memiliki kemampuan yang baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edwarus Pendi, Tribrata TV, salam Tribrata. Next, Wanda. Rika, Rika, Rika.